Halo, saya Kevin Ardilova di film Bebas berperan sebagai Jaka. Aku Shiva Haju, cast film Bebas, aku berperan sebagai Nia. Gue Alif, gue perwakilan dari Brilio. Sekarang gue lagi pengen main tebak-tembak. Kira-kira akan ada barang apa yang harus aku tebak? Jadi gue cuma boleh nebak dan gue gak boleh jualan hari ini. Kira-kira bisa gak ya dijawab? Langsung aja kita lihat. Dalam permainan ini, kalian akan diberikan 3 barang yang berbeda. Dan tugas kalian adalah menebak harga dari barang tersebut. Barang pertama adalah barang yang kalian kenakan sehari-hari, barang kedua adalah gadget, dan barang ketiga adalah perlengkapan rumah. Di setiap barang, kalian akan diberi kesempatan untuk menebak sebanyak 3 kali dari 5 pilihan harga yang telah kami sediakan. Poin permainannya adalah 3 poin untuk tebakan pertama, 2 poin untuk tebakan kedua, dan 1 poin untuk tebakan terakhir. Dan barang pertama... kacamata. Ini kacamata yang di depan-depan SD sih. Nggak ada mereknya. Kayaknya murah ya. Apakah ini disengaja hilangkan mereknya atau aku tidak tahu? Ada warna-warni gitu, kalau di depan SD ada merah, pink, kuning, biru gitu sih. Ini tuh kayak aku pernah lihat di mana gitu ya. Berapa ya kira-kira harganya? Kayak agak plastik-plastik gimana gitu kan. Tapi jangan, penampilan itu bisa menipu. Dek, 50 ribu. Tebakan pertama salah. Cek. 99 ribu. Tebakan kedua salah. Berapa dong ini kacamata? B. 175 ribu. Tebakan ketiga salah. Jawabannya adalah E. 15 ribu. Ini lumayan bagus ya untuk harga 15 ribu. E. 15 ribu. Tebakan pertama benar. Yeay. Gila sih, keren banget aku. For me. Menurut gua ini 15 ribu. Tebakan pertama benar. Oke. Kan dari awal gua nebaknya juga ini yang di depan-depan SD ya. Otomatis harganya harus di provide untuk anak SD. Dan barang kedua. Wow. Ini apa ya? Saya nggak ngerti. Oh. Aku tahu. Ini adalah action cam guys. Ini banyak banget kayak gini ya guys. Di online gitu banyak banget. Oke, ini mahal kayaknya. Ini kayak... Kayak aku tahu deh ini harganya berapa. D, 2 juta. Tebakan pertama salah. A, 1.200.000. Tebakan kedua masih salah. C, 900.000. Tebakan ketiga benar. Hey. Lumayan murah sih. Ini bagus kayaknya. B, 340.000. Tebakan pertama salah. E, 585.000. Tebakan kedua salah. Tidak. A, 1.200.000. Tebakan ketiga salah. Tidak. Jawabannya adalah C, 900.000. Ih, aku tadi mau bilang C, tapi kayak enggak. Temen aku punya action cam juga kayak gini, tapi jauh lebih murah. Tapi mungkin ini mahal karena ada tempatnya dan lain-lain kali ya. 1.200.000. Tebakan pertama salah. Oh iya. 2 juta. Tebakan kedua salah. 585. Tebakan ketiga salah. Yang benar adalah C, 900.000. Oke, 900.000. Kayaknya bakal bagus untuk naik gunung dan lain-lain. Dan barang ketiga. Ini aku tahu deh. Sabut jaring untuk alat makan plastik, tidak menggores. Ini aku kalau cuci piring di rumah disuruhnya pakai ini pasti sama mamaku. Dan aku sering bantuin mamaku banci gelanan, jadi harus aku tahu ya ini harganya berapa. Tahu gua kalau ini mah banyak di Indomaret. C, 10.000. Tebakan pertama salah. B, 2.500. Tebakan kedua benar. A, 15.000. Tebakan pertama salah. B, 2.500. Tebakan kedua benar. Namanya juga cewek, kalau belanja-belanja mah jangan ditandingin ya sama cowok. D, 25.000. Tebakan pertama salah. 10.000. C, tebakan kedua salah. A, 15.000. Tebakan ketiga salah. Jawabannya adalah B, 2.500. Oh, sotoy. Salah nembak kos gue.
seru banget sih. Aku biasa kan kita kalau belanja aja gitu kan, kayak oh tahu harganya segini. Kalau yang kedua gue nggak pernah lihat karena nggak pernah ngevlog. Nggak nyangka semurah itu juga harganya. Jadi pengen beli tuh tadi tuh kamera vlog 4K tadi. Oke, thank you udah nonton Tebak Tembak kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Jangan lupa juga subscribe ya ke channel aku juga aja official kalau mau. Ya kalau nggak mau ya harus mau. Dan jangan lupa nonton film bebas di bioskop. Gue Kevin Ardilova, dadah!